Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey sahabat, pagi ni hamba nak pergi menengok perangkap sotong yang telah dipasang selama 3 hari ya sahabat ya. Kita tidak buatlah video memasangnya sahabat ya. Takut nanti kumpau lagi serupa dulu. Nanti sahabat kita tertanya-tanya ya. Jadi kita cuba sajalah untuk mengarau sahaja ya. Kita buat video untuk mengarau sajalah. Semoga ada rezeki untuk hari ini sahabat ya. InsyaAllah mudah-mudahan ya. Kita ditemani anak dan beserta isteri tercinta hamba, dan kita membawa seorang cucu pergi menengok perangkap sotong yang telah dipasang 3 hari yang lepas. Alright, kita teruskan perjalanan menuju ke tempat perangkap sotong yang telah kita pasang. Alright, okey eh. Ha? Yalah, pakai baju ni. Ni. Ada tali sampan tu, nanti terlepas ni susah. Ikat ujung dulu. Tu dia. Alhamdulillah. Ini sotong yang pertama eh. Tu dia. Sotong yang pertama. Ni dia sahabat eh. Tunggu Rita lah. Gunakan cengkerang eh. Main baldi baldi. Yang tebal dia mahu eh. Yang tebal juga. Ini mulah adik kuat. Tapi okey. Macam pagi. Tak tepi dia je. Di sarung tangan tu. Besar tadi. Besar air ni lah. Bawah pun tengok entah, kadang-kadang dia melekat tu. Bunyi tu dia tu. Dia sahabat eh. Tu dia sotong gurita eh. Alhamdulillah. Sotong yang kedua. Sotong yang kedua eh. Rangkap sotong menggunakan cengkerang eh. Tu dia. Alhamdulillah besar eh. Besar eh sahabat eh. Alhamdulillah. Dah 2 ekor eh. Cengkerang juga mang.
Cengkerang baru dia masuk lah. Satu orang kereta . Alhamdulillah. Ada 3 ekor yang sahabat . Cengkerang juga baru dia masuk. Tak ada angin. Ya. Nak tengok cengkerang. Aduh masuk. Lepas. Bawah ada tengok bawah. Keluar balik ke haus ekon selalu haus sini nenek ambil tak mau kan besar sangat kot saya juga dia tak ada tu dia sahabat . Soh. Sotong gurita. Weh, mau masuk dia yang besar ni. Tu dia. Alhamdulillah. Lagi besar dia. Dia bawa cengkerang lain kan. Ni dia . Masak kita bawa . Dia keluar. Angkutkan semua dekat. Ini ada ni lepas ni. Padu, kuati betul. Alhamdulillah. Padu . Sotong gurita. Okey, terbaik. Alhamdulillah. Keluar. Berjaya. PVC berjaya. Tu seekor lagi. Ada lagi. Tu dia. Ada duduk dalam . Tu melepas pula dalam. Alhamdulillah. Ni ada lagi. Ada lagi . Tu dia. Berjaya . Tu keluar. Alhamdulillah. Berjaya juga. Ni sempat . Berjaya juga. Dia keluar. Keluar dia. Tu dia. Alhamdulillah berjaya. PVC berjayalah PVC . Berjaya baru menjadi. Baru menjadi. Dah nak habis kan? Ada sikit. Basah.
Tengah-tengah ke apa? Tengah-tengah juga ada. Yang kecil ni susah nak masuk lah. Yang besar tu masuk. Divisi yang besar ni. Divisi ni. Ni cubaan kali yang kedua sahabat eh. Pertama itu hari kita gagal lah. Ha, ini alhamdulillah ada jugalah berisi eh. Ha, ini cubaan yang kedua. Nampaknya menjadi sedikit lah. Alhamdulillah. Ha, ada. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Sotong gurita eh. Oi. Ha, ni pancut. Ni pancutnya kamera kita. Telap sikit dulu. Ha, tu dia. Alhamdulillah. Oh, menjadi. Ini sahabat eh. Sotong gurita eh. Itu dia. Telah menjadi. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Mau lepas dulu umpan ni dah. Dah keluar kan? Dah keluar kan? Dah. Oi, kau ni. Mana ni boleh buang? Mana cukup ayam ni? Bawah ada. Ha, tu dia. Alhamdulillah. Ha. Jadi alhamdulillah. Baik, cakap. Masih baik. Ha, tu dia. Jadi lagi eh. Janji. Masih baik. Janji. Atuk dah datuk dah simpan dah. Oh, Atuk keluar Atuk. Besar. Oh, keluar dia. Atuk lah. Atuk. Pas. Ada. Cuma ada. Keluar ni. Keluar tu dah bersih tu. Keluar dia kan. Keluar dia. Lambat sikit dia meloncat. Ini cepat sikit. Keluar juga. Oh, ada. Alhamdulillah. Keluar lagi. Ah, sahabat eh. Alhamdulillah. Jadi eh. Cakap alhamdulillah. Oh, tu dia besar. Alhamdulillah. Okey, alright. Dah menjadi. Ah, nampaknya menjadilah. Ini menjadi eh. Yang kedua. Cubaan perangkap sotong gurita kita eh. Keluar. Dah keluar. Dah. Sudah boleh buat umpan dah. Macam pagi. Alhamdulillah. Okey. Sikit lagi eh. Habis. Dah semua habis. Bawah. Ada. Ah, tu dia. Menjadi juga eh sahabat eh. Ah, tu dia. Siram air sikit. Tuk air kat bawah. Eh. Tawar dia keluar eh sahabat eh. Ah, tu dia. Dia keluar. Alhamdulillah. Menjadi eh. Satu berita. Banyak eh sahabat eh. Tu comel. Jam cik sangat. Ada. Kecil sangat kot. Tak muat. Pacak-pacak gini. Tak muat.
ni buat dinding dia. Namanya apalah ni. Ha tu dinding dia. Dinding dia jangan dia jatuh. Ha. Tu cengkerang bawah tu cengkerang. Bawah sana. Takut dia ada kan? Ada. Ha kan? Ada. Alhamdulillah. Jadi ha tu dia. Alhamdulillah eh. Ha. Jadilah sahabat eh. Tunggu dia keluar. Kita main sikit bagi dia. Jangan mandi. Lemas kita kan. Jangan tahu ada keluar eh sahabat eh. Ha. Okay. Alhamdulillah. Jadi eh. Ada airport. Dah. Atuk. Nanti kita mandi kolam ni, laut tak boleh, kita lemas. Ada keluar. Oh, dah lepas. Oh, lepas, dia lepas. Susah sikit. Dia nak kena cepat. Susah sikit. Sini boleh. Pandanglah ada keluar. Bawah dia mau tapi kalau lambat dia lompat balik. Lompat keluar balik. Oh. Kecil ke netnya? Tu awak mau. Mau sampai kecil. Aduh. Kecil sangat. Kalau ada pun dapat yang kecil lah. Panak dia. Kita mandi kolam tau. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Ada ya sahabat ya. Ha. Tu dia. Dalam ya. Kita air tawar dulu. Proses nak mengeluarkannya kita letak air tawar. Ha tu dia. Banyak air sahabat ni. Ha tu dia. Uf. Fresh. Letak. Keluar lagi. Kalau tak muat kan letak bawah. Jadi so eh dia keluarlah. Tu dia alhamdulillah. Jadi melompatkan bawah dia bawah. Bawah dia bawah. Nanti kita susun sana balik. Jugalah sebelah ekor lebih dah. Bisi kurang mahu eh. Ha? Sampai dah. Alhamdulillah sudah sampai. Sudah siap eh. Habis. Tu. Ada. Ha.
11 kali ya. Alhamdulillah menjadi. Sudah dia keluar 11 kali. Habis. Sudah. Ah, tu dia. Alhamdulillah besar Yang terakhir sahabat Belah seku dah. Dapat Oh, masuk balik dia. Lambat dia keluar. Tu tak tahan dia. Kena air tawar tu tak tahan dia. Dia akan keluar lah. Alhamdulillah. Alright. Okey. Sudah siap sahabat ya. Ini dia hasil dia. Berapa ekor ni? Banyak jugalah. Lebih kurang 20 ekor ada Okey. Alhamdulillah. Itulah dia sahabat ya. Hari ini tangkap sotong yang sudah dipasang selama 3 hari ya. Baru kita tengoklah. Kita selangkan dengan cengkerang PVC dengan cengkerang lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sudah ada rezekinya hari ni sahabat ya. Apalah lagi nampak okay, sahabat. Inilah dia hasil dia lebih kurang 15 ekor lebih kurang 15 ekor ke 20 ekor Alhamdulillah besar-besar tu dia. Okey. Perangkap sotong yang telah kita pasang selama 3 hari sahabat baru kita tengok, kita selangkan PVC dengan cengkerang baru membuahkan hasil. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey sahabat. Itulah dia yang sahabat tanya-tanya konten memasang perangkap sotong itu dia telah menjadilah sudah. Okey sahabat, sampai di sinilah dulu pertemuan kita kali ini. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat semua terhibur. Salam sayang dari kami Port Klang, Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.